Okay guys, assalamualaikum. Selamat tengah malam. Sekarang ni pukul 1 tengah malam eh. Biasa orang panggil 1 pagi eh. Lebih kurang macam itulah. Mancing sampai ke esok. Sampai ke esok. Esok tengoklah, esok tengah hari ke esok petang sikit macam itulah baru nak balik. Menuju ke hilir, area Kampung Sepakat ataupun mungkin ke bawah lagi sampai ke Pasir Penambang. Lebih kurang dalam 1 jam perjalanan kalau siang. Kalau malam tak tahu berapa lama jadilah. Sekarang ni saya seorang-seorang. Tam dah turun petang tadi. Jadi nak pergi mencari dia dekat hilir ni. Sementara tu nak kena buat apa? Macam biasa kan, layan montaj dulu. Alright. Sampai Kampung Sepakat ni guys. Nak mencari Tam lah. Tak tahu mana duduknya. Jalan depan sikit ni kot. Eh, tak ada pun. Oh, tu pun panduk. Sampai. Betul lah Tam lah. Assalamualaikum. Macam nak hujan ni Tam. Ha? Banyak dapat. Ha? Ada 2 kilo. Dekat aku 7. Allah Akbar, aku kampir kat kau dulu boleh? Aduh, hai Tam. Punyalah. Tapi jalan clear. Tak ada sampah. Boleh speed. 4 ekor jumpa ni. Tapi kerja kecil lah. Sini ada tadi. Sini ada? Dekat tau. Kat Belimbing. Sini sikit Belimbing. Kat Belimbing ada. Lepas tu dekat lepas daripada Lubuk Jaya sikit tu. Oh, situ situ ada seekor aku jumpa dia. Ada 3 ekor, 4 ekor, 4 ekor kat situ. Tengok sikit hasil mana. Itu kau kata sikit. Kepala lutut lah Tam. Banyak siut, dekatlah sini sikit Tam. Kamera aku tak nampak. Ui, kau lah Tam. Ui, kau. Alah, ini punya menyambil. 2 kilo ada Tam. Dia menyambil. Aku tanya sekilo ada ke tidak, dia kata tak ada. Rupanya 2 kilo. Tak adalah. Jangan komen sini hari. Aku duduk situ. Duduk tengah tadi. Ni air dah. Air dah laju ni. Macam nak hujan pula ni Tam. Aku pun ada ikat sebenarnya. Tapi kau nak bagi kau ambil. Ambillah. Saiz berapa ni? 3. Saiz 3. Kasih Tam. Tam baik ikatkan mata. Yang main ambil ikat kau punya tu lah tadi. Tak puasa ni lah. Okay guys. Nah, tak tahulah nak duduk dekat mana ni. So mana duduk sini eh? Takut kalau hujan kan. Kalau hujan, kalau kat bawah boleh lepak dekat jeti Abang Mail tu. Kalau tak nak test sini dulu, okey ke? Tudang ada. Kalau hujan tak masalah kot. Jatuh juga Ayub. Abang Mail. Anyut ke kau ni? Tak. Tak galun. So okay guys, nak try dululah dekat area sini kot, naik atas sikit tu.
Lepas tu ni air surut ni, air surut ni memang laju lah kan. Sebab air hulu. Sebab air hulu lah, tapi dia tak lama ni. Tak apalah. Surut pun surut tak habis kan. So okey, jangan ke mana-mana eh. Nak set up jap. Tak, kau nak roti tak? Ada aku buat roti. Ada. Okey, right, jangan ke mana-mana. Tak sempat nak buat apa-apa lagi guys. Elok parking aje hujan. Aduh. Tak apalah. Sementara hujan ni setting tengok mata pancing. Boleh dah sempat ikat-ikat je. Tam dah dapat 2 kilo, dah boleh senyum lah kan. Nak tidur pun dah seronok lah tu. Awak ni lah, baru sampai hujan pula ni. So tak apa, jangan ke mana-mana eh. Nak set up dulu, membarang. Alright. Lesson guys. Kalau naik lah. Alhamdulillah. Popai. Popai makan solid. Telan. Popai. Ui, makan senyap. Alhamdulillah. Pek kuning lah. Kuning pucang. Telan lah tu. Tunggu air slow sikit sini, sedap eh. Aduh, sakit. Boleh tahan ni. Mana tahai. Sampai kuning ni. Tak, biru. Alhamdulillah. Boleh tahan saiz. Boleh tahan lah. Pelan. Alah, ikan ni seludu, seludu. Sebiji macam udang.
macam ada je ni. Allah, poket pula. Bye. Sopit kena tahan saiz. Alhamdulillah. Popai, popai. Agak mana tu? Kecil, agak. Baik, metelan. Kupai comel. Okay, geng, nampak belakang awannya, awannya sudah mendung berarak kelabu. Kalau ada pula jangan ada jenggi. Udang apa tang? Udang telur kan? Udang telur. Udang telur terlepas lah. Tu nampak cuaca macam tak apa nak mengizinkan. Tapi on the way balik ni kang, ingat nak singgah dekat ada satu spot ni, Taman Majak. Taman bagus ni, banyak spot dia. Ni udang telur lagi ni. Haa, iya tam. Iya tam. Haa, dia drrrt. Haa, ketahu lah memang dia lah tu. Oh, dia dah melepaskan telur. Haa, dah lepas telur boleh lah ambil. Masuk dalam ni. So, kita orang nak bergerak. Tukang singgah dekat spot yang spot favorite tam. Ada tam. Wah, ni kasar sikit. Kau makan diam. Asal tak nampak. Ni spek kuning tam. Spek kuning. Spek kuning guys. Time nak balik ni banyak pula dia tu. Nak pagi-pagi. Adik, adik tam, sakit tam.
lepek. Gigit tu kau tahu ke? Kita cek kita tu tak eh? Tak ada, sangkut. Ada rumah ada. Cabut lah, yang penting. Tu gerak itu. Ha? Nah, gerak kan? Tak. Malu-malu nak cakap nak gerak. Ya, jom ah. Kau pun udang kau dah banyak ah tu. Mana ada banyak jang. Alah, itu yang dah masuk dalam tong berapa banyak? Itu yang dalam jaring. Dahlah dalam tong. Berapa kali dah kau masuk dalam tong? Yang kecil-kecil masuk tong. Yang besar masuk dalam jaring. Oh, betul juga. Takut dia sepit kan? So, okay guys. Lama lah tunggu. Jom, kita gerak jom. Celah-celah nipah. Dah dapat Pak Eko. Tapi tak rekod tadi. Dia rekod tak dekat pula. Yang kecil lah. Tadi besar sikit. Okay guys, rasanya trip mancing untuk hari ni tamat lah eh. So dah kemas-kemas sikit lah membarang. Lepas tu nak bergerak balik ke JT. Sekarang pukul 3 petang. Hasil, alhamdulillah. Adalah dekat 2 kilo dah kot. Dalam 2 kilo dah. So okay, jangan lupa untuk saksikan saya lagi di episod yang akan datang. Terima kasih kerana selalu support saya. Terima kasih kerana selalu mendoakan saya. Terima kasih kerana anda semua baik hati. Alright, jangan lupa untuk saksikan saya lagi di episod yang akan datang. Alright, bye-bye.